Bismillahirrahmanirrahim. Habisli sodri wa sirli amri waluk datang milisannya Paul Koli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, 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 wa binastain, wa la umuri dunia wadin, wa la alihi wa sallam ajma'in, amma ba'ad. Ya, teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Awijaya, penggerak Gus Durian. Di tentunya isu yang kita bahas hari ini adalah isu terhangat yang ngebahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, hari ini kita ditemani oleh ketiga orang ketua umum atau dedengkot dari organisasi terbesar di Indonesia, Organisasi Kemahasiswaan. Ya, di sebelah kanan saya ditemani oleh ketua umum Badko HMI Jawa Barat, Kang Khairul Anam. Enggak, Kang. Kemudian di selanjutnya ditemani oleh Ketua Umum PKC PMI Jawa Barat, Kang Pras. Kemudian di sebelah kiri saya ditemani oleh Bung Noris, Ketua GMNI Jawa Barat. Nah, tentunya kita dari awal tahun 2020 mungkin banyak banyak gerakan yang tentang menyorot isu tentang isu ini, isu Omnibus Law. Dan bahkan sampai terjadi polemik, bahkan gejolak mungkin ya, di hari-hari terakhir, 3 hari yang lalu, tanggal 5, 6, 7, 8. Nah, sebelum kita ngebahas tentang inti gerakan kemarin yang luar biasa, kita bahas dulu apa sih Omnibus Law itu, supaya yang nanti teman-teman yang melihat tahu bahwa gerakan ini benar-benar murni dan tahu tidak atas dasar ajakan yang nggak jelas, tidak dasar hoax. Jadi benar-benar kita paham butir dan apa saja tentang Omnibus Law. Silakan, mungkin apa sih Omnibus Law itu, Bung Noris? Siap. Terima kasih Bung Awi atas kesempatannya untuk berbicara di forum ataupun diskusi di Gus Durian ini. Yang terhormat pada kawan-kawan Juang, kawan-kawan Cipayung, kawan-kawan Badko HMI, PKC PMII, dan kawan-kawan Gus Durian. Terima kasih. Omnibus Law itu, kalau menurut Audrey O'Brien itu dalam bukunya, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek, digabung menjadi satu undang-undang. Artinya penggabungan suatu undang-undang dari beberapa klaster. Hampir ada rancangan undang-undang itu 79, di mana ada undang-undang cipta lapangan kerja. Paling yang menghebohkan ini di tataran masyarakat, buruh, mahasiswa, itu adalah undang-undang cipta lapangan kerja, di mana pemerintah ataupun legislatif ataupun pemerintah menuangkan RUU ini untuk membuka keran selebar-lebarnya untuk investasi ataupun investor asing ataupun investor dalam negeri. Kita tidak anti dalam investasi tersebut, tapi gimana caranya undang-undang cipta lapangan kerja ini pro terhadap rakyat dan adil terhadap rakyat, ya khususnya buruh, rakyat miskin kota, orang-orang pedesaan, dan lain-lain. Itu paling oke. Okay. Ya, mungkin kita sudah tercerahkan tuh sedikit tentang apa sih Omnibus Law itu. Kemudian kita tahu ya, tanggal 5, 6, 7, dan 8. Nah, dalam prosesnya, dalam mengesahkan undang-undang ini, gimana sih sebetulnya DPR itu benar nggak sih? Kemudian juga cocok nggak sih gitu? Gimana lagi Ketua Umum PKC menyikapi ini? Ya, terima kasih ke Kang Awi, juga yang kami banggakan, sahabat dari Badko, sahabat Anam, juga sahabat Kanaris, Maya Kanaris, sebagai Ketua Umum DPD Jawa Barat.
kami menilai dalam proses pembuatan atau penetapan undang-undang Cipta Kerja ini atau sering lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini, pertama relatif terburu-buru. Hal ini bisa dilihat dari banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak diagregasi ke dalam ketetapan ini, ketetapan undang-undang Cipta Kerja ini, sehingga karena proses itu hilang, maka banyak kekuatan masyarakat yang turun ke jalan karena merasa terancam atas pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang Cipta Kerja ini. Seperti misalkan kalangan buruh merasa terancam, juga kalangan pesantren juga merasa terancam, penghayat kepercayaan juga merasa terancam, kalangan pendidikan juga merasa terancam, aktivis lingkungan juga menganggap ada ancaman lingkungan terhadap yang ada di pasal-pasal ini terhadap lingkungan yang ada di Indonesia. Terus juga di dunia pendidikan juga merasa terancam. Saya agak cenderung aneh dalam proses penetapan ini. Ini seolah-olah ini terkesan undang-undang ini kok kayak pesanan gitu. Terkesan pesanan nih. Terkesan dipesan untuk langsung ditetapkan. Entah ada setting apa dan sebagainya, saya juga belum begitu mengerti. Tapi yang jelas karena ada satu instrumen di mana aspirasi masyarakat, kan ini uji publik dulu sebelum ditetapkan itu. Uji publik dalam menyerap aspirasi untuk kemudian diagregasi ke dalam pasal-pasal, ayat-ayat dan undang-undang. Dan ternyata itu tidak dilakukan, buktinya masyarakat banyak yang terancam hidupnya. Saya kira ini terlalu terburu-buru proses penetapannya. Oke, terlalu terburu-buru katanya. Nah, kemudian ketika hari ini pasal undang-undang itu sudah disahkan, gimana nih tanggapan Ketum Badko HMI? Efektivitasnya sejauh mana sih sebetulnya? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Kang Awi ya, di Gus Durian atas inisiatifnya. Yang terhormat kepada Ketua Umum PKC, pada Ketua Umum KMNI, sekarang juga ada di pusat. Jadi kalau bisa efektif atau tidak efektif, saya pikir juga tolak ukurnya dalam tahap apa yang memang tercantum dalam pasal-pasal. Nah, pasal-pasal ini dilihat adalah efektif hanya untuk pengusaha-pengusaha ataupun investor. Nah, tidak efektif atau merugikan untuk masyarakat. Baik itu yang muncul itu kemarin-kemarin tuh pekerja, tapi bukan hanya pekerja, tetapi untuk masyarakat secara umum, untuk lingkungan. Jadi kalau ilustrasi sederhananya adalah, kalau teman-teman secara detail mungkin banyak bisa baca, tapi ilustrasi sederhananya adalah di Jawa Barat teman-teman bayangkan ada pembangunan di Sumedang, Waduk Jati Gede, di Majalengka itu ada Bandar Kertajati, di sana ada KCN. Di situ ketika ada pembangunan pasti berbenturan dengan dampak sosial dan juga lingkungan. Nah, kemarin saja dampak sosial dan lingkungan itu belum selesai, apalagi ini dengan dipercepat, dan juga banyak pasal-pasal yang memang tidak pro terhadap lingkungan dan juga sosial. Nah, ini memang harus digarisbawahi. Itu. Oke, mantap. Sepertinya kita sudah sedikit tercerahkan nih tentang hal ihwal Omnibus Law. Nah, ketika para pimpinan ini dan anggotanya aksi ke lapangan, pasti menyuarakan apa sih sebetulnya yang menjadi suara-suara kita itu, dan tentunya pasti ada poin-poin khusus yang menjadi garis bawahi, ini loh yang harus perbaiki, ini loh itu mana saja sih sebetulnya gitu. Monggo Ketum PKC. Terkait dengan undang-undang Cipta Kerja yang mengancam, khususnya mengancam orang tua kami, kader-kader PMI punya orang tua yang diburu ya, juga punya orang tua yang jadi petani ya, kader PMI juga punya orang tua yang punya pesantren dan sekolah ya. Juga soal masa depan hidup, lingkungan hidup buat anak cucu kita. Ini untuk mungkin ini bisa dipelajari bersama
oleh sahabat-sahabat semua yang dibawa oleh Forjab ini berkaitan dengan paragraf 12 pendidikan dan kebudayaan pasal 65 ayat 1 dan 2 di mana sektor pendidikan perizinannya itu melalui perizinan berusaha. Perlu sahabatku ingat di pasal ini itu tidak dijelaskan yang dimaksud pendidikan di sini itu pendidikan formal, informal atau non formal. Kalau ini tidak dijelaskan tiba-tiba langsung loncat ke pasal perfilman, maka semua instrumen kependidikan itu kena efeknya dari pasal ini. Orang tua kita ini punya pesantren di kampung-kampung yang notabene tidak pernah mau menerima anggaran negara. Seperti pesantren Saladin ini jumlahnya banyak. Mereka rata-rata tidak berbadan hukum pesantrennya karena menganggap tidak perlu untuk berbadan hukum. Karena itu memang aset pribadi mereka, sehingga mereka kira sudahlah cukup uang negara yang memang ada itu diperuntukkan ke saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan mereka-mereka. Dan kemudian menyesuaikan dengan kebijakan negara berbadan hukum. Kebijakan tentang pasal ini, kalaulah orang tua kita yang pesantren-pesantren salaf ini berada di kawasan investasi atau kawasan ekonomi khusus, maka kemungkinan besar dipaksa untuk berbadan hukum. Nah, kalau mereka tetap tidak mau untuk memiliki badan hukum, kemungkinan besar ini digusur karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentu mengancam orang tua kami, sahabat-sahabat PMI. Nah, kedua, tentang paragraf 5 energi dan sumber daya mineral pasal 39 ayat 1 tentang pengelolaan royalti. Pengenaan royalti 0% terhadap pelaku usaha batu bara. Bayangkan sahabat, kita ini membangun negara butuh uang. Kan enggak melulu harus menggunakan pinjaman lunak ke World Bank atau IMF. Yang harus dilakukan adalah memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya pendapatan negara itu non pajak itu ada di royalti, di mana perusahaan-perusahaan ini memberikan royalti atas keuntungan yang dimiliki. Kalau dengan pasal ini, pengusaha-pengusaha itu tidak diberikan kewajiban untuk membayar memberikan royalti ke negara. Nah, ini menguntungkan investor tentunya, menguntungkan perusahaan. Kami di BMI tidak anti terhadap perusahaan, tidak anti terhadap pengusaha. Hanya juga kami berpikir bahwa negara butuh uang. Jangan lu harus pinjam keluar, ini nggak boleh. Maka harus royalti 0% itu, ini tidak dibenarkan untuk kepentingan pembangunan masa depan. Selanjutnya, berkaitan dengan pasal 64 yang merevisi Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Di sini dikategorisasi pangan itu ada tiga instrumen. Pertama, produksi nasional, cadangan negara. Ketiga, ini dari impor, barang impor. Ini saya nggak bisa membayangkan kalau misalkan produksi nasional dari petani-petani kita ini harus berbanding, harus tabrakan harga, tabrakan barang dengan komoditas impor. Rasa-rasanya kok kita akan kalah. Rasa-rasanya kita akan kalah ya. Orang tua kita kan petani-petani kecil, harus berhadapan dengan petani dengan kepemilikan kapital yang besar. Rasanya akan kalah, dan ini tentu menguntungkan, lebih menguntungkan investor, lebih menguntungkan ya pengusaha besar, konglomerat pertanian, daripada masyarakat yang notabene mayoritas ini masyarakat petani akar rumput. Nah, itu mengancam usaha mereka akan terhenti. Selanjutnya ada pasal 88 yang merubah nomenklatur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Di dalam pasal 88 Undang-Undang PPLH, kemudian di pasal 88 yang dirubah itu berbunyi dari usaha dan atau kegiatannya. Kita tahu bahwa pemerintah kita ini agak kesulitan untuk menindak pengusaha nakal.
Loh, kalau memang pasal yang memang punya kewenangan untuk pemerintah menindak secara tegas ini dihilangkan, pemerintah sudah tidak punya kekuatan secara hukum untuk menindak pengusaha-pengusaha nakal ini. Nah, selain itu juga orang tua kami juga menyinggung soal sertifikasi halal, monopoli sertifikasi halal. Nah, ini juga merugikan, di mana tidak ada pakar ahli hukum syariah. Yang ada hanya ahli pangan, ahli pertanian dan sebagainya, tapi pakar ilmu hukum syariah itu tidak ada. Sehingga ini stempel halal dari mana ukurannya? Nggak mungkin ukuran stempel halal itu ukurannya ukuran Eropa. Yeah. Higienis itu berbeda kategori. Nah, kiranya beberapa pasal ini yang kami perjuangkan untuk kami suarakan kemarin itu. Kiranya itu. Ya, yeah, siap. Lanjut ke Bung Noris tentang poin-poin yang diutarakan teman-teman gimana? Ya, dari GMI ini sendiri banyak menyoroti tentang beberapa pasal. Pertama, perihal penghilangannya UMK terhadap penyamarataan UMK, bahwasanya UMK kabupaten itu dihapuskan, jadi hanya ada di provinsi. Ini akan menimbulkan bahwasanya ada ketimpangan sosial ketika di mana di kota itu misalkan gajinya 3 juta sedangkan di daerah 3 juta. Artinya mereka tidak memikirkan bahwasanya gaya hidup di kota itu lebih besar daripada di daerah. Artinya penyamarataan ini tidak boleh. Jadi khusus ada yang daerah-daerah zona misalkan ekonomi apa dan lain-lain gitu. Terus yang kedua perihal tidak adanya pasal penindakan pidana terhadap korporasi, dimana hari ini mungkin banyak ke belakang korporasi yang merugikan masyarakat, merugikan karyawan, ini hanya disanksi secara administrasi. Ini yang perlu kita benahi gitu. Dan ini juga menjadi perhatian GMI ini sendiri, bahwasanya itu yang harus kita tempuh gitu loh, dimana hak-hak masyarakat, hak-hak buruh itu yang memang harus terpenuhi gitu loh secara konstitusional. Makanya nanti kita ke depan akan melakukan judicial review perihal pasal tersebut. Terus yang ketiga, kami menyayangkan bahwasanya memang DPR khususnya legislatif dalam melegislasikan undang-undang ini tidak mengajak ataupun melibatkan publik dalam artian buruh, mahasiswa ataupun rakyat dalam pembuatan undang-undang tersebut. Artinya kita bisa simpulkan bahwasanya dalam pembuatan undang RUU ini ataupun sudah dijadikan undang-undang ini terkesan terburu-buru dan memang mengejar jam tayang. Kalau saya lihat mungkin dalam kacamata politik saya, menurut tema saya, pemerintahan hari ini mengejar gimana caranya negara ini terhindar dari resesi. Tapi kalau menurut tema saya, resesi ini tidak bisa dihindari gitu loh. Cuman mungkin pemerintah berpikir ketika membuat undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan membuka lahan investasi seluas-luasnya bagi pengusaha asing ataupun dalam negeri, ini bisa membantu pendapatan negara, akhirnya bisa mengurangi defisit. Kalau menurut tema saya sih pemerintah seperti itu, tapi saya berpikir jangan mengorbankan rakyat kecil gitu loh. Artinya ketika okelah kita negara hari ini globalisasi, tidak tertutup dengan perekonomian global gitu. Artinya welcome dengan siapapun yang mau berinvestasi di Indonesia. Cuman tetap yang harus kita kedepankan adalah keadilan sosial, kepentingan rakyat dan kepentingan buruh, yang itu yang harus kita penuhi gitu loh sebagai suatu negara. Gitu. Ya, kepentingan Ustaz Apin harus terus dikawal. Ya, gimana? Ketum HMI? Apanya dulu ini? Jawa Barat? Ya, perihal tadi ketika kita turun ke lapangan, sebenarnya poin apa sih yang dibawa oleh pasukan masing-masing ini gitu? Ya, yang pasti tidak semuanya keliru. Tapi memang ada beberapa hal yang memang kita soroti. Saya menambahkan dari teman-teman yang lain,
Yang pertama itu di pasal 14. Nah, itu kan tentang pangan dan peternakan ya. Nah, bahwa selain klausul itu penyediaan dari petani lokal, cadangan negara, dan juga dibukanya untuk impor. Nah, impor ini kalau di undang-undang sebelumnya kan dibatasi. Ada kuota impor itu berapa persen. Nah, ini kan tidak jelas batasannya berapa. Yang kedua, menambahkan yaitu adalah ada lembaga investasi. Nah, lembaga investasi ini sebetulnya yang nanti di dalam klausulnya di pasal 158 dan 59 sampai 60 ini tidak diaudit oleh BPK. Dia diaudit oleh lembaga profesional. Nah, berarti kan pihak swasta-swasta juga. Itu kan perlu disoroti. Yang ketiga itu di 160 bahwa lembaga investasi ini asetnya bisa digadaikan. Yang lembaga investasi ini kan menghimpun SDA, sumber daya alam di Indonesia, dihimpun di lembaga investasi, setelah itu nanti bisa digadaikan. Kalau ke pegadaian nggak apa-apa, tapi kalau ke asing, nah itu kan jadi persoalan. Itu mungkin salah satu hal yang memang bisa ditambahkan. Beberapa pasal tadi udah dijelaskan komprehensif sama teman-teman yang lain, tapi ini tambahan pasal yang memang disoroti. Nah, ini sebetulnya yang kita lihat adalah oligarki rezim ini sudah mulai mengeluarkan tajinya dan sudah keterlaluan. Bagaimana seharusnya DPR itu punya check and balances terhadap eksekutif. Ini kan ajuan dari eksekutif. DPR ini seharusnya itu mendengar aspirasi masyarakat. Seharusnya kejadian 3 hari belakangan ini, mungkin dari beberapa hari yang lalu, sudah ada riak-riak dari teman-teman semua. Ini harus jadi pertimbangan sebetulnya. Jadi tolonglah ditahan dulu untuk melanjutkan ditandatangan oleh presiden. Itu sih kalau dari kita tambahannya. Oke. Ya, kita sudah mendengar semua poin-poin inti yang dikeluh kesahkan oleh para ketua umum maupun pasukannya masing-masing. Nah, pasti nih di setiap daerah masing-masing, para pasukan masing-masing kemarin kan aksi ya. Bahkan ada yang sampai terluka, ada yang sampai masuk rumah sakit, bahkan mungkin sampai dicari oleh oknum-oknum yang enggak jelas gitu. Nah, mungkin ada pesan untuk pasukannya. Dan kalau dulu saya ingat pernah berorasi bahwa ketika di depan musuh kita itu bukan polisi, musuh kita itu ada ketidakadilan. Dan musuh kita itu bukan polisi, musuh kita itu siapa yang tidak berpihak kepada rakyat. Tapi jangan takut kepada siapapun, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini bisa menjadi pesan untuk pasukannya masing-masing maupun pesan untuk para penegak hukum. Bo, ya bedakan lah mana yang aksinya benar-benar pure untuk rakyat, mana yang ikut-ikutan aja, bahkan yang mungkin keos-keos nggak jelas tuh. Ya, mungkin silakan dari Ketum Badgo. Ya, yang pertama kalau dari kita kondisinya kemarin alhamdulillah beberapa tempat bisa dikatakan kondusif, adapun juga dinamika masih dalam tahap wajar. Pesan juga tersampaikan. Kemarin juga alhamdulillah di Ciamis bahkan sampai bupatinya juga menyatakan menolak itu, teman-teman Cipayung semua organ di Ciamis alhamdulillah bagus kepala daerahnya. Yang masuk rumah sakit juga ada kemarin di IGD, yang masuk polisi juga ada, yang ditangkap juga alhamdulillah juga sudah bebas. Pesannya adalah untuk teman-teman kader, jaga kondusivitas, itu yang paling penting. Teman-teman juga jangan sampai terkecoh oleh perusak-perusak gerakan kita, karena nanti kalau misalnya rusuh, pesannya tidak tersampaikan. Dan saya yakin teman-teman HMI dan Cipayung lainnya itu pasti menyuarakannya dengan dinamika yang sewajarnya. Yang kedua, yang saya ingin atensi adalah buat oknum-oknum penegak hukum. Nah, ini sebetulnya ini yang kadang-kadang berlebihan. Teman-teman juga banyaklah video dan menyaksikan secara langsung, ketika diamankan itu jangan langsung dihakimi di tempat, apalagi berlebihan. Teman-teman kan tidak bawa senjata, tidak bawa apapun. Nah, itu sebetulnya tolong di Kapolda Jawa Barat, terus Polres Kabupaten Kota di Jawa Barat, Kapolri sudah menghimbau bahwa tolong jaga teman-teman rakyat Indonesia supaya tidak
melakukan tindakan represif. Nah itu sih sebetulnya. Siap. Monggo. Bung Pras. Ya. Kalau dari saya, pertama untuk alat keamanan dan pertahanan negara dalam hal ini TNI Polri sebagai utamanya sebagai penegak keamanan. Pertama yang perlu Bapak pahami, yang disebut mahasiswa itu seperti apa? Pertegas, brandnya tuh yang mana? Ini mahasiswa mana? Mahasiswa PMII, mahasiswa HMI, mahasiswa GMI, mahasiswa yang mana? Tidak bisa mahasiswa dipukul rata. Karena juga banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang mohon maaf, tidak lulus S1 kemudian masih ikut-ikutan buat huru-hara misalkan. Mohon maaf, itu bukan kami. Pertama yang bapak-bapak perlu pahami, itu bukan kami. Nah, kedua, khususnya untuk kekuatan Cipayung, PMII, HMI, juga GMI yang hari ini hadir, maupun yang hari ini tidak hadir, seperti sahabat-sahabat kita dari GMKI, PMKRI, Membudi, KMHD, IMM, dan beberapa organ yang lain, yang punya kepemimpinan yang jelas, bukan mahasiswa yang tidak punya kepemimpinan yang jelas dalam hal ini. Kami menuntut jaminan keamanan dan rasa aman dari Bapak semua sebagai alat keamanan negara. Kami menuntut itu. Kami kecewa kalau Bapak ada oknum dari pasukan Bapak, dari anggota Bapak yang notabene dilatih untuk tempur, tahu-taunya harus mukulin anggota kami. Ini kami kecewa. Bapak bukan ditugaskan untuk itu. Apalagi Bapak sebagai pemegang otoritas, salah satu otoritas hukum di Indonesia, di Republik ini. Kami kecewa. Untuk sahabatku sekalian, tidak ada kepentingan bagi kita, bagi PMII, untuk membuat kekisruhan di Republik ini. Kita semua bersepakat dalam nota kesepakatan nasional kelompok Cipayung, dimulai dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia tahun 66, 72 dan selanjutnya. Kami sepakat bahwa mahasiswa Indonesia berkepentingan untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Kita berkewajiban untuk mempertahankan itu. Islam harus memegang tali perjanjian yang sudah dibuatnya. Muslimun namukoyadun Nabi Udin. Ini hadis memerintahkan kita untuk memegang tali perjanjian yang sudah kita buat, yang sudah dibuat oleh kelompok Cipayung. Kita menjaga pertahanan negara, memperjuangkan cita-cita negara yang empat itu ya. Yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, hak-hak mereka. Nah ini kenapa kita kemudian mau memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia, karena kita bersumpah untuk ini. Kedua, mencerdaskan, mendorong kesejahteraan umum. Kenapa kita tolak? Karena ini cenderung tidak pro terhadap masyarakat kecil. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara punya kekuatan untuk terlibat dalam melaksanakan ketentuan dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian, damai, dan keadilan sosial. Kita tidak punya kepentingan untuk kisruh. Tidak punya kepentingan untuk chaos. Yang ada kepentingan kita bahwa pasal-pasal tertentu dalam undang-undang cipta kerja ini merugikan kita, merugikan orang tua kita. Baik orang tua kita yang buruh, petani, yang punya sekolah dan pesantren, ini merugikan orang tua kita. Maka poin-poin itu, pasal-pasal itu harus muncul. Betul memang kita juga nggak menyarankan ya, kalau misalkan kemarin-kemarin itu yang muncul ini soal isu buruh. Kita juga sangat setuju bahwa itu memang perlu diperjuangkan. Tapi sahabatku, yang harus diperjuangkan bukan hanya isu buruh, karena di Undang-Undang Cipta Kerja ini itu ada 11 klaster. Salah satunya buruh, ya, tapi itu bukan satu-satunya. Ini yang perlu dicatat. Instrumen yang lain harus diangkat, harus diperjuangkan, harus disuarakan. Agar pemerintah tahu pasal ini memang mengancam hidup kita, hidup orang tua kita, hidup keluarga kita. Pasal ini memang mengancam usaha kita, usaha orang tua kita, usaha keluarga kita. Ini perlu dimunculkan. Kita fokus untuk memperjuangkan pasal-pasal supaya pasal-pasal ini diperbaharui, diperbaiki. Itu, sahabatku,
untuk sahabat-sahabat yang kemarin aksi-aksi, ada yang ditangkap, kemarin itu laporan dari Kabupaten Bekasi, itu ada ketua komisariat Universitas Pelita Bangsa itu kena, bukan kena tembak peluru apa? Gas air mata. Tapi kena tembak gas air mata yang notabene jaraknya hampir nggak lebih dari 1 meter. Oh. Kepalanya sampai apa? Retak, dan itu dioperasi. Alhamdulillah proses operasinya sudah berjalan dengan baik. Seluruh senior juga patungan untuk pembiayaan operasi kader kita. Ini kami sangat menyesalkan kejadian ini. Sahabatku, tolong kami meminta, karena saya juga diperintah oleh Ketua Umum untuk mendata seluruh anggota dan kader kita yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau represif dari oknum penegak hukum, dalam hal ini TNI dan Polri, itu untuk didata siapa nama-namanya, kampusnya di mana saja, di cabangnya cabang apa. Kalaupun ada yang hilang, itu juga perlu didata. Kita perlu mengadvokasi sahabat-sahabat kita, anggota-anggota kita yang memang tidak selayaknya untuk menerima perlakuan itu. Saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperjuangkan, menyuarakan kepentingan-kepentingan orang tua kita dan keluarga kita yang itu terancam oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena kita pasti akan pulang ke rumah. Terima kasih. Ya, mantap sekali. Oke, lanjut, gimana pesan untuk para pasukan di bawah, Ketum? Ya, terima kasih. Pesan saya pada kawan-kawan GMNI di Jawa Barat, di seluruh Indonesia khususnya Jawa Barat, kader-kader Marhenis, bahwasanya kita tetap harus menjaga kondusivitas. Saluran demokrasi itu bukan hanya di jalan, saluran demokrasi itu ada di perihal undang-undang ini bisa menyalurkan lewat judicial review apa dan lain-lain. Kita di nasional dan di provinsi sedang melakukan kajian-kajian yang kira-kira apa pasal apa saja yang memang kita bisa judicial review, dan kita juga menunggu masukan dari kawan-kawan yang di daerah, yang di komisar di cabang dan di komisariat untuk memberi masukan kepada GMNI untuk pasal apa saja sih yang kira-kira tidak pro rakyat gitu loh, yang tidak adil terhadap buruh, buruh tani, buruh nelayan, dan khususnya semuanya umumnya untuk rakyat Indonesia, agar kita bisa berjuang secara maksimal dalam mengkaji Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini ataupun Omnibus Law. Terus perihal kondusivitas, memang di Jawa Barat betul kita juga ada di GMNI cabang Bekasi, Kabupaten Bekasi, di Komisariat Pelita Bangsa. Sama dengan kawan-kawan PMII, kawan-kawan GMNI juga ada yang kena pukul di kepala dan lain-lain. Ini tentu menjadi catatan bagi kami, dan kita juga lagi menginventarisir mana saja nih cabang yang kiranya memang ada korban ataupun korban represif terhadap mahasiswa yang kiranya merugikan kita. Dan saya berpesan kepada aparat, tolong jangan reaksioner dalam pengamanan mahasiswa. Kita hanya menyampaikan aspirasi, kita hanya menyampaikan pesan dari buruh, dari rakyat untuk disampaikan kepada yang berwenang, legislatif ataupun eksekutif. Kita hanya menyampaikan pesan itu, kita berdemo dengan menyampaikan aspirasi dengan benar. Artinya ketika ciri ataupun watak dalam demonstrasi yang rusuh itu bukan tipikal Cipayung. Artinya kita selalu mengedepankan intelektualitas, selalu mengedepankan semangat, selalu mengedepankan sebelum aksi itu ya harus ada kajian dulu gitu loh. Ketika belum ada kajian, kita nggak mungkin aksi. Artinya ketika oknum ataupun yang katanya mahasiswa membuat onar ataupun melakukan tindakan provokasi ataupun menghancurkan aset-aset negara dan lain-lain ataupun fasilitas umum, itu bukan kita tegaskan lagi, itu bukan Cipayung ataupun GMNI, HMI ataupun PMI dan organ yang lainnya. Tetap kondusif, pesan saya kepada kawan-kawan, tetap kondusif agar
dalam menyampaikan pesan kita tersampaikan dan bisa dibahas secara rasional. Itu paling. Siap. Tolong didengarkan para pasukan-pasukan pesan dari para sesepuh kalian di Jawa Barat ini. Kalau bahasa puisi, ikan hiu makan tomat, omat. Nah, ini arah romat, baru dak. Nah, kemudian kalau ini memang menjadi proses politik di Dewan, Gus Dur pernah berpesan yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Siapa saja yang mencederai kemanusiaan, tolonglah jangan berpolitik, gitu intinya. Nah, selanjutnya ini, closing statement. Setelah kita mendengar tadi, tahu tentang apa sih yang menjadi polemik itu, Omnibus Law itu apa sih? Kemudian juga kita tahu tentang poin-poin yang menjadi gagasan kita. Kemudian juga pesan untuk para pasukan maupun kader, pasukan itu maksudnya kader, juga para penegak hukum. Kita mendengar langsung closing statement dari para ketua umum ini. Mangga, mungkin Ketum PKC yang pertama memberikan closing statement. Sahabatku MII beserta sahabat-sahabat yang dulu terhimpun dalam Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang kemudian menjelma menjadi kelompok Cipayung adalah pemilik masa depan Republik Indonesia. Ini yang perlu sahabat-sahabat catat. Tapi sahabatku, tidak pernah ada kebahagiaan yang gratisan, sahabat. Harus diperjuangkan. Karena kita pemilik Republik, maka kita juga harus menjaga Republik. Tapi untuk memastikan Republik ini aman, maka kita harus berjuang sesuai dengan ketetapan yang ada. Sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menjaga Republik kita. Tidak ada yang gratisan dalam hidup ini, kecuali hasil perjuangan. Terima kasih. Tidak ada yang gratisan, karena hasil perjuangan. Ikan hiu makan tomat, omat, hasil perjuangan. Mangga, Kang Anam. Ya, untuk kawan-kawan HMI, khususnya di Jawa Barat, yang pertama, kita tetap bagaimana menjegal Omnibus Law ini diteken oleh Presiden sampai diterbitkannya Perpu, karena oligarki sudah menunjukkan tajinya. Bagaimana undang-undang tentang KPK sudah berhasil disukseskan oleh oligarki, kemarin Minerba, terus di MK juga sama, bahwa itu menjadi alasan kenapa bahwa undang-undang ini kita agak sedikit hopeless ketika JR ke MK. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman semua, tetap jaga kondusivitas, tetap semangat. Kalau saya boleh usul, sebetulnya bagaimana si Payung Plus Nasional menunjukkan juga tajinya bahwa bisa aksi kondusif di tataran nasional. Kita melakukan jambore nasional depan Istana Negara. Dulu kan kita sering tuh, beberapa tahun yang lalu, Cipayung Plus Nasional itu bersama dengan pihak aparat dan negara itu melakukan jambore. Kita sekarang melakukan jambore nasional tapi di Istana Negara. Bagaimana menunjukkan tajinya, di sana ada kegiatan yang memang khusus membahas tentang Omnibus Law. Kita tidak sepakat sampai terbitnya Perpu. Ini masukan buat Cipayung Plus Nasional. Dan yang terakhir, sama juga saya mau pakai pantun ikan hiu. Iya. Jadi buat teman-teman semua, khususnya kader HMI Jawa Barat, dari saya ada ikan hiu makan tomat, gagalkan Omnibus Law dan tetap semangat. Terima kasih. Terluhun. Gagalkan Omnibus Law dan tetap semangat katanya. Enggak, Kang? Ya, terima kasih. Pesan dan untuk kader GMI di Jawa Barat, tetap kawal Omnibus Law. Kita kawal sampai undang-undang ini ataupun pasal per pasal yang tidak pro rakyat kita kawal dan tidak sesuai keadilan, kita akan kawal terus. Intinya kawan-kawan tetap semangat dalam memperjuangkan hak rakyat. Tentu dalam hal ini undang-undang Omnibus Law ini kedepannya harus mencerminkan ataupun sesuai dengan keinginan rakyat banyak. Itu paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap. Wah, sudah lengkaplah pesan-pesan yang sudah disampaikan. Saya yakin untuk kader-kader yang di bawah, ingat pesannya, jaga kondusivitas, kemudian juga untuk para penegak hukum,
tolong kita sama-sama menjaga, semangat terus. Saya pernah dengar Bung Karno berpidato di YouTube waktu itu, semangat terus, jangan mengeluh, keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Pemuda adalah calon pemimpin bangsa, pemimpin tidak ada yang jiwanya lemah. Terima kasih, pantengin terus NU Jabar Channel dan Gus Durian Bandung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.